Ya, pemirsa, Anda kembali di News on the Spot. Partai Demokrat mengusung Benny Kabur Harman menjadi calon gubernur Nusa Tenggara Timur pada Pilgub 2018. Benny Harman berpasangan dengan Benny Letelnoni yang adalah wakil gubernur saat ini. Dan diusung koalisi tiga partai pengusung masing-masing Partai Demokrat, PKPI, dan juga PKS. Pengumuman pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT yang diusung partai koalisi ini disampaikan juru bicara tim pemenangan pasangan calon Benny Harman, Benny Letelnoni, Pius Rangkat. Menurut Pius Rangka, Benny Harman dan Benny Letelnoni dinilai mampu menjawab berbagai persoalan yang terjadi di NTT selama ini, terutama persoalan kemiskinan. Sampai sejauh ini sudah ada 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung dalam pilkada serentak di Nusa Tenggara Timur pada Juni 2018 mendatang. Reformasi birokrasi itu adalah menentukan orang yang tepat dan profesional di bidangnya masing-masing. Jadi tidak ditentukan oleh misalnya karena tim sukses, karena satu suku, satu agama, satu aliran politik. Karena puncak dari politik harmoni ini adalah pembebasan rakyat dari penderitaan, dari keterbelakangan, dari